Terus aku sarapannya sama Adil sama Flora. Karena kamar mereka sebelah kamar aku kemarin, paling deket. Enak. Sabar ya guys. Ah, aduh, sakit banget. Ya ampun, Azizi duduk asa dia. Kepentok kaki aku guys. Aduh. Sakit banget ya. Kaki aku ini lagi bengkak nih yang sebelah kiri nih. Semalam aku kepentok ujung kasur, sekarang kaki aku kepentok lagi. Hari-hari terpentang-pelentong. Mari kita tanya Adil. Dia di mana? Sabar, kita connect wifi dulu ya guys ya. Lah, password wifi-nya hilang guys, tidak kertasnya. Oh no. Hei. Oh ya, ini dia. Jatuh guys. So here's the password. And I can't see. Oh. Let me just connect the wifi first. Nah. Oh. Sebentar ya guys. Si suka tempe? Suka. Tempe itu enak. Apalagi tempe yang seperti ini. Dia kayak kering. So good. Okay. Kita tanya si Adil. Slay. Woi. Sini. Aku showroom. Dan sekarang aku mau lihat komen dari tab. Bentar ya. Aku enggak bisa ngeliat apa-apa, guys. Dikit ini kamar tuh gelap banget. Okay, bentar katanya. Kamar tuh literally gelap banget and I can't see. Itu enggak ada baterai literally di mana-mana ini. Okay. Udah gelap. Gak pakai soft lens. Ini aku bener bahkan dari sini aku gak bisa ngeliat muka aku di kamera. Itu kayak rata, cuma warna doang. It's so bad, oh my god. Adil suruh bawa charger. Dibiarin. Slow. Ini lagi updating showroomnya. Main di showroom. Let's eat. Perkedel. Adele perkedel. So good. Cara nontonnya ini jijil ketik. Cepet banget nih orang datang. Masih bajunya. Belum gue ganti, weh. Gak apa-apa, di luar juga. Apa? Kasurnya bingung juga. Gini juga. Gue mau Flora kayak begini. Ngomong dong. Sabar, Del. Aku takut. Aku kan. Lihat aku, Del. Yaudah lah. Iya, makanya kan harus atasnya doang yang kelihatan. Nanti lah. Ini dia nih, Kodel. Gila. Ini warga showroom Anda ya? Warga showroom Anda. 2 bulan aku udah gak showroom, Del. Kazi. Sibuk, Del. Sibuk hoak lu, sibuk. Hoak sibuk bener-bener nih orang. Sumpah, Del. Oh, enggak, Del. Lu dapet ginian kok gua enggak dapet sih? Kepiting-kepiting. Ini orang masih main tuh di tengah, nari kanan. Dia tidur sini dia mungkin udah didoain kali ya. Udah didoain tidur sini kajinan dia. Tapi hotelnya mantap sih. Wi-Fi-nya satu-satu sih. Hah? Wi-Fi-nya satu-satu. Iya, satu kamar, satu auto wifi. Si Flora kan bawa switch kan? Tapi nggak bisa diiniin ke TV-nya.
nggak mabar? Ini lagi dia lagi nyeting-nyeting, susah. Kamar kamu di sini atau sana? Sana. Gak jelas kan si Adel ini. Sendirian aku, Del. Sedih banget, Del. Kamar mandinya itu loh. Kenapa? Transparan. Kemarin lebih parah gak sih? Iya. Si kemarin tuh. Lebih parah. Kemarin tuh kamar mandi tuh literally kebuka open gitu kan. Terus waktu gue pertama masuk nih ya, kan gue gini. Si Flora tuh pertama masuk tuh ke toilet dulu. Terus gue kayak ngeliat-liatan lu sama Flora. Aku bisa ngeliat lu. Gue bisa ngeliat lu, terus kita kayak kaget gitu. Aku waktu masuk ini, aku ini. Kajinan kok bawa kamar mandi ya? Terus kata Kajinan, ah bawa kamar mandi gimana? Ya ini, ah ini kebuka. Kalau lu kan ini kan, kamar tuh panas kan? Iya, sejujurnya semalam itu AC di hotel aku tuh mati. Aku udah puter-puter tuh panas banget, jadi literally aku gak pakai baju tidurnya. Kayak gak pakai baju, gak pakai celana. Gak ini, apa sih, selimutan ini, dingin banget. Kamu kan pas aku masuk kamar kamu kayak, iya enak banget ya. Dingin banget. Iya dingin banget. Aku panas banget sumpah, sejujurnya. Terus aku hari ini sendirian dulu nih. Kajian udah kapan nyampe sih? Aku akan end showroom ini jam 9. Bohong guys, jangan mau guys. Anaknya pura-pura sibuk. Kan kita mau ke situ. Bener nih adanya. Padahal lu kasih 2 bulan guys showroom. Kan mereka khawatir. 2 bulan gak ada libur. Tapi aku seneng sih banyak kegiatan sebetulnya. Kalau di rumah tuh bosen gak sih kayak ngapain gitu? Beda sih ya. Aku gak extrovert. Oh, ya. Kamu sukanya di rumah? Suka sih di rumah sih gue. Aku gak suka. Kayak gue mau ngapain? Gak ada kerjaan. Di rumah gue main kucing, main Valo. Eh gue main Valo juga bareng teman-teman sih. Aku juga kegiatannya misalkan kayak sore gitu. Siangnya tuh aku isi kemana kek. Misalnya sama bapak aku kemana, iya. Lu gak bisa, di rumah bosan. Gue bisa berantem tau, misalnya kalau gue kegiatan sore nih, diajakin kemana sama abang gue atau enggak, emak gue. Enggak, capek. Mama bapak aku malah kayak, ayo, kamu ada yang dicari enggak, kita ke mall dulu apa nyari ini, atau enggak ke dokter. Sama, ngomongin kayak gitu, tapi kadang gue suka malas. Kok suka? Sampai gue tuh, tau gak, dibilangnya gini sama mak bapak gue, kamu ini ada maunya doang baru sama bapak. Beda banget kita bertiga. Tapi kita tuh sama banget kayak. Iya. Kita tuh aku sama dia tuh banyak banget commonnya. Kayak pas gitu kita cerita-cerita kayak dia sama banget kayak kita tuh literally sama banget, kocak ya. Kocak banget sumpah kayak kehidupannya. Sangat-sangat sama. Tapi lu bagian ekstrovert aja. Iya. Versi ekstrovert. Aku tuh introvert kalau misalkan lagi capek. Semua orang gitu. Oh iya. Oh misalnya kayak diem. Atau orang pasti ngeliatnya aku kayak bad mood gitu. Iya, iya. Aku karena kayak capek aja pengen nge-recharge, aku literally kayak ini tuh kegiatan, abis kegiatan terus kegiatan lagi. Iya, so aku pasti kayak sebenernya aku capek aja kayak, juga capek kayak, jadi aku kayak suka kayak, kamu lagi bete ya? Enggak, padahal enggak, cuma kayak, hah? Enggak, capek aja gitu. Ini gak bisa baca komen. Pengen komen kamu tuh pengen ngeliat Flora main Switch? Kayaknya belum bisa deh. Dia kayaknya lagi marah-marah tadi tuh. Sumpah. Gue disini ketawain dia aja. Bingung apa lo ngobrol. Dibanding TV kemarin, mending mana sama TV ini? Yang ini sih. Coba nyanyi. Ini Smart TV. Smart TV. Bisa Netflix dong. Iya, makanya gue pengen nonton Enola Holmes, woy. Gue beli jajanan, terus disini nonton. Capek deh, mata. Lu gak ada deh. Sabar. Harus donut kali ya? Apa enggak? Apaan sih ini gak bisa gerak? Iya, TV kita juga gitu, gak bisa gerak. Iya. Gak bisa coba. Nge-lag gitu loh. Pasti ada caranya deh. Mana? Kayaknya button ini berfungsi kok. Siapa tahu touchscreen kan? Enggak touchscreen. Gak bisa deh. Tapi gini juga dia.
Tapi kalau gue masih bisa gerak sih. Masih gerak Samsung. Oh ini gak gerak Samsung. Gue kayak masih bisa gerak dikit-dikit gitu. Coba ya. Nah gerak nih. Nah gerak nih. Apaan nih? Aduh bener-bener mataku ini dia mata dia. Macam mata hilang kocak. Lu hilang semua kah sih? Apa yang ada di hidup lu tuh hilang? Astagfirullah. Ada HBO. Gak ada Netflix tapi dia. Apaan nih Del, TV yang seru Del? Indosiar. Diam Del, ini apa nih? Oh ini nih! Aplikasi coba. Disney Hotstar. Cuma Disney doang. Apa? Disney yang seru apa ya? Ini YouTube. Oh iya, ih bisa. iFlix adanya. Oh iya. Oh iya deh, minimal bisa YouTube TV-nya ya. YouTube, YouTube lebih dari TV. Boom, boom. Merek apaan? Ya Allah, lihat dah. Yah! Nge-lag. Gampang, dia tinggal buka setelan jaringan. Elah, nih konekin wifi nih. Jangan kurang, jangan kurang susah deh. Hancur, hancur. Mana caranya? Gimana caranya? Sambung, sambungan internet. Oh, udah tersambung? Ya udah, pasti udah kesambung sekarang. Coba lagi. Hah? Hancur. Coba kita lupakan, kita ingat lagi. Atau apa kayak wifi sebelah kali ya? Bener-bener mataku capek ngeliat Del. Kita forget dulu. Mana nih? Kita sotoy aja Del. Mana dia? 9. Hilang. Kita refresh nih. Jangan kayak orang susah ya. Kayak gak punya TV di rumah nih Del. Nah kan hilang. Ada nih di bawah. Bener-bener capek mata aku, Del. Tuh. Nih. Nyambung. Sembilan menit lagi udahan showroom ini, Del. Login ke jaringan. Gimana cara login sih? Gimana cara login, Dodol? Pandil. Back. Cemas kok, Dek. Tahu enggak sih lo? Back. Son jamet sih suruh. Bisa. Yah. Cacat. Udah lah. Tapi Disney juga enggak bisa. Iya, orang enggak ada sinyal. Ente kadang-kadang ente. Apa minta di nanti deh, kan tadi santiin deh. Kamu nanya. Kamu nanya? Mas-mas resepsionis gitu gue lempar. Mas, passwordnya apa ya? Kamu nanya? Passwordnya apa? Biar kasih tahu ya. Passwordnya nih, ini ya. Langsung check out gue malam ini. Langsung check out. Bahkan si siapa namanya? Dia ngomong gitu. Siapa namanya? Alif ya. Oh iya. Bahkan dia marah-marah temannya kayak gitu. Oh iya? Iya, ada tahu TikToknya dia marah-marah. Gak lewat ya, aku gak jamet TikToknya. Gak jamet, gak seru FYP lo. Literally Del. Capek. Nyendok nasi aja gak kuat dia Del. Gapapa nih makannya biar kayak lebih ini loh, lebih deket sama nasinya jadi kayak. Ya kan Del, gak keliatan kan Del? Ada pelangi deh. Maksudlah? Ini giftnya dari siapa nih? Cara nggak? Jadi aku giftnya ini ada, nggak bisa kelihatan ya ada siapa yang ngasih deh. Nih, ini siapa yang ngasih itu? Tuer. Tuer. Kacamata kali. Enggak tuh tuernya nggak ada, nggak tahu namanya siapa yang ngasih kan lo. Oh. Tapi tanya di komen dah. Siapa yang ngasih? Bapak lu dikasih. Bapaknya Razi. Siapa guys yang kasih guys? Sebel banget kamu nanya.
belum bener ya guys ya. Siapa kita cari aja nih di live ranking. Siapa yang ngasih? Eh, marah nih, sumpah. Diem enggak? Oh, kan Nicholas, makasih kan Nicholas. Love. Thank you, Kak. Lu kalau bete, lu bisa bete nih sama komen-komen. Lu matiin showroom enggak? Sekali lagi aku nanya mereka jawabnya itu aku beneran matiin showroomnya nih. Kimini. Gua pernah tahu kayak bete. Kayak gedek gitu soalnya. Aku pernah juga. Wifi-nya jelek. Enggak, gua kalau wifi jelek gua masih bisa ini deh, masih kayak. Soalnya kadang enggak punya kuota deh. Jadi aku sama, udah habis kuotanya. Sama, aku juga kadang-kadang susah, sulit. NT, kadang-kadang NT. Kalau si udah ngajak berantem tapi kayak udah cenderung mematikan. Aziz ini rawannya mana? Ini aku kasih ya, biar kalian candu ya. Kan lu Dino. Rar. Rar. Freak banget, sumpah. Geli. Kali kok lu dapet ini sih, gua gak dapet loh. Buat apaan dulu sih, Del? Ya apa, lucu aja. Iya. Aku tuh dulu di kampus aku diajarin tau bikin-bikin kayak ginian. Dikit aja keluar ya? Keluar. Keluar kampus. Del, ente, kadang-kadang ente. Bener-bener nih, Del. Oh, ini anduk, Del, gak bisa. Kata lu mau masakin gue. Mana? Masak di sini? Tadi effort aku tau gak bawain tas kajinan, koper kajinan, gerek-gerek. Bawa dua koper, bener-bener ya. Tadi cuma gue inget weh, tasnya kajinan. Itu kalau enggak aku tinggal, aku udah masuk bisnis tak saya kajinan, aku tinggal, bener-bener ya. Maaf ya kajinan, aku tuh bukan yang gak inget. Lupa aja. Enggak, lu aja barang lu sendiri tuh hilang. Kayak barang orang. Tadi pagi tuh kan kita check out jam 11.45 jadinya. Harusnya. Aku mandi jam 11. Belum packing, belum apa. Ya kita habis mandi tuh, Del. Enggak langsung packing, aku ngapain coba? Duduk, enggak tape. Lu tidur dulu sih abis breakfast tadi. Oh, aku abis breakfast. Ngapain ya? Yuk tidur dulu. Aku sih scroll TikTok sih. Kayaknya kan ada follow orang baru nih dia. Aku sendiri, Del. All alone. Eh, bisa switch-nya. Ya udah. Kayaknya banyak. Dia game berdua ada apa? Ngomong itu. Maksudnya game-nya tau apa nih namanya? Lain tenis. Emang dia ada? Gak ada. Gini dong. Eh gini gak sih kalau cewek dong? Freak banget deh, ngapain gini? Capek banget. Nah, iya, gue juga kadang suka gitu tau. Kalau misalnya video call temen cewek gue tuh kayak gitu. Apaan sih? Kayak jidat doang, kalau gak setengah muka. Emang kayak ada apaan sih muka lo ini? Besok-besok video call aja gitu, kita gitu aja apa? Jidat gitu doang aja gak sih? Boleh gak sih? Kita cewek. Iya, kita cewek-cewek nih. Kita gini, halo kak, ngapain aja hari? Gue gak mau ada jidat sih, gue mau ada rambut gue dong gini nih. Gak boleh deh, rambut kamu kan gak cep, Mike. Iya, nanti gue cukur cep, Mike. Gak ajar mak gue. Light up, Phil. Main Free Fire, Dil. Epep. Iya, mabar. Gue pernah main Free Fire, bu ya. Aku yang main dulu tuh. Kayak aku main lagi. Narsis aja sih pengen ngeliat aku di lobby. Ada muka lu kan sih, Mas? Makanya, aku narsis banget, aku udah mau liat muka aku di lobby. Jadi aku download. Hari-hari gua ketemu lu. Main game ketemu lu juga. Bener deh. Kamu bisa kalau main follow pakai PC? PC. Aku gak bisa. Beli PC lah. Punya, gila. Yaudah, main. Gak bisa main. Ya main lah, apa sih? Sorry, aku bukan Valky. Yaudah, next impitut lu. Jangan, Del. Kalau biar lu suka kegiatan. Suka. Cuma kalau Valkyri ada sibuk ya, saya lihat ya setiap hari streaming. Yaudah, lu main aja.
Main Minecraft, ayo kalau main Minecraft. Ayo Minecraft, bentar gue download dulu, gue ada di HP kalau Minecraft. Aku ada di sini, yang di PC. Ada punya akun Mojang. Di sini juga aku download dulu bisa. Minecraft sih, oh member seru kali ya. Bikin teater JKT. GTA enggak. Main GTA sih. Main GTA, weh. Kita main rusuh. Gue main GTA sama abang gue, gue tonjok-tonjokin dulu. Sampai digedek, gue bom-bomin. Terus kalau gue dibomin, gue tonjok langsung. Kalau kebayaan aku tuh, kalau main game bener-bener ini dia. Ambis banget. Dia bisa tuh 3 hari nggak tidur, nggak tidur dia. Demi nomor 1. Bener-bener tuh orang. Jadi kalau aku main tuh kan mager ya gitu kan. Terus kalau misalkan kembang aku udah jago, udah kaya, terus aku tinggal ngemis aja. Lu kok sama abang gue, bercanda, gue yang bercanda. Terus berisi. Oh lu bener. Gue tuh sampai di WA emak gue. Kan kamar gue kan bener-bener deket kan sama gue. Terus kamu ini boleh tidur jam berapa ini? Karena gue main-main kalau tuh kalau kalah, bener gue banting meja. Jadi kayak, cuk. Aku sampein game horror sama kembaran aku, jadi kayak wah, wah, saat lagi. Dulu tuh dia zaman awal pandemi. Aku main game Roblox itu. Bener-bener dari pagi sampai gak mandi, gak makan gitu. Sampai malam-malam papa aku tuh ngumpetin laptop. Terus udah papa aku ngumpetin laptop, aku di dalam kamar pakai HP diem-diem, di bawah selimut gitu. Itu parah banget, Del. Bener-bener. Itu sih dulu parah banget pas pandemi. Kerjanya bener-bener tiap hari main game doang. Kok kalau pandemi dulu ngapain ya? Gambar. Iya, gambar. Gua gambar sampai subuh, cuy. Gambar sampai subuh, gini subuh. Apa ya gambar, Del? Sekarang gua udah jarang gambar. Pusing gue. Sampai kamar. Ini beli doang enggak bisa gambar, Del. Nyampe rumah pasti langsung tiduran. Iya sih, semenjak sekarang banyak kegiatan. Tapi sekarang kita kegiatannya kayak literally banyak banget. Kan minggu ini full kan? Full. Iya kan? Kadang tuh ada kegiatan juga yang mereka nggak tahu nggak sih? Iya. Kayak kelihatannya kayak kamu kan libur hari ini. Benar-benar. Kan tidak tahu saja. Tidak ada. Apakah kita perform keliling-liling tiba-tiba langsung bisa blocking dan kreo? Atau enggak lo apa? Misalkan posnya nanti bisa bulan depan gitu. Ente kadang-kadang ente. Udah mau 11.000 yang nonton, Del. Berapa? Udah mau 11.000. Katanya 11.000 cut. Oke. Orang yang datang gue datang bawa sinyal ya. Cigre ini laki, bentar lagi dia video call nih. Video call grup. Gue kita nyampe kamar, baru dia kan nih seharian nih perjalanan bareng. Nyampe kamar, video call kita nih grup rame-rame berdua belas. Di situ gue gak ngangkat tau. Aku gak bayang kayak gini kan. Gue tapi sih kita gak tau diri sih dia kemarin di hotel. Berasa satu hall punya kita. Jalan-jalan aja. Jadi kasih untuk mau gak? Cuma tanyain deh di grup, pada mau gak? Nggak mau pulang, mau di Bandung aja. Aku suka di Bandung. Apa sih nama tempatnya? Nama tempatnya? Tanya sendiri aja tahu. Udah ya, mau ke tempat itu enggak lah. Tadi aku udah ngomong sih sama si dia. Aduh, ngapain? Ngapain sih, udah gede? Ketawa siapa tuh masih? Kenapa? Kata tapi. Oh iya. Iya kan, gitu mau. Masih buat orang. Kata.
Mata aku gak kelihatan guys, maaf banget ya. Zee pacar Suho. Makasih ya. Jangan banget, jangan mau komen gitu guys. Eh baterai kok hemat ya, kan kamu tau gak ada charger. Bener-bener ya. Jadi sehari sebelum berangkat tuh aku di kegiatan dulu. Itu ketinggalan, terus besok paginya gak ada. Ya tadi simpenin. Oh gak boleh. Yaudahlah. Kita ngapain ya malam ini? Si ngapain? Kita main Switch aja apa sama Flora? Ya udah guys. Pakai inilah. Tab aku baterainya berapa coba liat? Tebak 17%. Bye-bye. Semuanya terima kasih. Sudah mau. Dio! Pakaian plastiknya kemakan. Sudah mau menonton. Apa ya guys? Langsung report aku nih guys. Nanti kalau kita keluar kota lagi kita showroom lagi ya. Kamu gak showroom dia? Bohong deh, jangan percaya omongan dia. Jangan dipercaya. Kamu gak mau showroom minggu depan? Minggu depan. Kita bareng lagi Del. Oh iya bareng lagi gitu. Ya Allah. Dadah, aku baca dulu nih podiumnya. Nomor satu ada Kak Niko, see you besok, love see you, Kak Davriran, Kak Aulia Muhammad, Kak Kai, thank you, Kak Calvin, Kak Hekoy, Kak Agnes, Kak Nop, Kak RDNGRH, Kak Nova, Kak Katanya Mula, Kak Rido, Kak Wimpi dan Skarlit Koi, Kak Adways, Kak Tuan Muda Fateh, Kak Helmi, Kak Zidan, Kak Febri, Kak Menur, Kak Ferry, Kak Alfatir, Kak Faisalar, thank you. Padahal gaya kebanggaan lu kan. Baru aku gini dong. Ya, masih. Bye bye guys. See you. See you tomorrow. Bye bye. Good night.